Ada lima hak tu hak zahir kita, sembahyang, puasa, ada fitih zakat, nama pergi ke Mekah haji. Hak tu zahir kita ni. Zahir kita tu dipanggil Islam kita. Kalau orang tak buat benda-benda lagu tu, tak nampak keislaman dia. Kedua, iman. Iman ni tak nampak luar, tetapi dia ada di dalam hati kita masing-masing. Orang beriman dengan orang kafir ni tak ada beza gapo-gapo. Hak bezanya dalam hati dia tu, dia percaya kepada Allah, hak ni tak percaya kepada Allah. Kalau gi buah kau gi ilmu kau tak tukar orang Islam dengan orang kafir. Cuma bezanya iman itu berada dalam hati, pegangi hati. Ketiganya, Islam itu terdiri daripada ihsan. Iman benda dalam hati, Islam benda hak luar kita. Jadi tak ada orang kata saya orang beriman tapi Islam tak zahir. Ni semua kena zahir belaka. Hak luar kena zahir, hak dalam pun kena ada, ihsan pun kena ada. Ihsan ni buat molek pada semua benda. Ihsan maksud dia buat kerja molek. Sama ada kita buat Islam tu molek, tutup aurat molek, buat sembahyang molek, taat molek, puasa molek, zakat molek, ha tu dia panggil Islam yang ada ihsan. Jadi apabila seseorang itu cukup Islam, iman dan ihsan, maka barulah sempurna. Sempurna dia tu sebagai seorang muslimah, oh sempurna. Tak ada istilah kata saya baik, nampak ya saya tak tutup aurat ni, saya baik. Ramai kita dengar ni artis-artis apabila orang tanya, apa awak tak tutup aurat? Nampak ya gini, saya baik. Saya selalu bersedekah kepada tahfiz. Nampak? Ha. Tak tutup aurat. Baguslah sedekah pada tahfiz. Tapi tak tutup aurat ni perbuatan tak baik. Siapa dia kata baik tak tutup aurat ni? Saya baik. Perkataan ni salah. Tak tutup aurat tapi baik. Kalau baik, awak akan tutup aurat. Kerana muslimah yang baik adalah muslimah yang tutup aurat. Dia kata orang pakai telekung pun boleh tentu masuk syurga. Betul? Kalau orang tak tentu telekung, tentu dah masuk dengan aku. Orang masuk pakai telekung pun boleh tentu masuk syurga. Nih, dia buat alasan. Oh, pakai telekung pun duduk ngopak kat orang. Bak apa duk cari air orangnya? Betul dah dia pakai telekung. Bak apa duk kata bak ngopak pula? Sebab tu kita kebaikan orang ni jangan duduk itu. Hak salah dia tegur hak salah dia saja. Duduk pergi ke Mekah, nama duduk ngata kat orang. Apa kaitan sebut kata pergi ke Mekahnya? Bagus dah lah dia pergi ke Mekah, lagilah dia pergi ke Mekah. Beki hak dipunuh dia saja. Duduk ngata kat orang. Ni ya kait lalu dengan ibadat. Pakai telekung saja kata. Neh. Maya gini ngaji duk apa semua. Salah hak salah, hak betul tetap betul. Neh. Ya kata ketiga-tiga dasar utama inilah yang ditanya kepada Nabi Muhammad oleh Jibril dengan menyamar sebagai seorang lelaki Arab dari daerah pendalaman semasa baginda duduk bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Apabila Sayyidina Jibril telah pergi meninggalkan mereka, lalu Nabi bertanya ke mana perginya lelaki tadi. Mereka mencari tapi tidak menemuinya. Nabi SAW seterusnya berkata, yang datang sebenarnya tadi adalah Jibril, mahu mengajar kamu tentang urusan agama kamu. Kita tahu mana agama Islam ini ada tiga rukun? Tahu mana ni? Iman, Islam, iman, ihsan ni tahu mana? Tahunya kerana ada satu hadis riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, satu kali kami dengan sahabat-sahabat ni tengah ngaji dengan Rasulullah. Tengah ngaji dengan Rasulullah. Ramai-ramai lagu ni, sahabat dengan Rasulullah, Rasulullah duduk tengah, maka sahabat pakai likung lagu tu. Tiba-tiba katanya Sayyidina Umar, muncul seorang lelaki pakai baju warna putih, rambut hitam pekat tersusun rapi, comel molek. Lelaki ni peliknya kerana pertama tiba-tiba timbul mari kok mana? Uta pun tak bunyi, kabar-kabar mari kok duduk tengah-tengah. Kabar ada dah dia. So, pelik lelaki ni. Kedua, tak ada seorang habuk daripada sahabat-sahabat kenal lelaki ni. Tak ada seorang habuk kenal. Bererti orang jauh, eh? Bukan orang kapur ni. Sebab seorang habuk sahabat kata orang kapur dia, kau tak ada kenal. So, kedua nak kata dia mari daripada jauh, dok pula. Sebab apa? Sebab pakaian dia kemas. Dia orang Arab ni kalau mari daripada jauh, naik uta pertama baju jadi keduk royok habis tak tahu kat mana. Kedua rambut habis, bahaya di debu.
Tetapi tak ada pula super mari depan ni pula. Kemah-kemah. Eh, nak kata orang dekat, dak tak ada sore habuk sahabat kenal. Nak kata orang jauh, tak ada tanda-tanda orang musafir. Eh, katanya Saidina Umar pelik lelaki ni. Mari tu masuk dalam majlis Rasulullah, mari jalan perak. Mari temu dekat lagi dengan Rasulullah, mari duduk depan Rasulullah, betul-betul beradab dengan Rasulullah. Bukan kata mari duduk jauh, kau mari macam kenal-kenal dah. Maka mari tanya kepada Rasulullah beberapa soalan. Pertama dia tanya kepada dia Islam itu ya Rasulullah. Islam ni apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun jawab rukun Islam kata, nah. Syahadatu alla ilaha illallah. Iqamatus solah, itai zakah, saum Ramadan, puasa bulan Ramadan, puasa, sembahyang, beri zakat, mengucap haji. Lima benda. Lepas pada Rasulullah jawab, dia kata sadaq tak? Betul? Wailum, saat ni kena tanya orang jawab, dia kata betul. Supaya dia tahu dah. Saja-saja dia tanya. Katanya Saidina Umar pun duk perhati ya orang ni. Eh, pelik kata. Lepas tu kali kedua pula, dia pun tanya, gapa dia iman itu ya Rasulullah? Iman-iman ni gapa dia? Maka Rasulullah pun jawab, rukun iman antuk minabillah, beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab dia, Rasul-Rasul hari kiamat, kodak-kodak baik dan buruk, ni benda. Maka dia pun kata, sadaq tak? Oh, betul juga. Eh, katanya Sayyidina Umar kata pelik. Tanya sangat pakai betul pula kata. Supaya dia tahu dah. Ketiganya dia tanya kepada dia, ihsan itu ya Rasulullah. Maka katanya Rasulullah, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takum tarah, fa'innahu yaraka. Dia kata, buat baik itu, buat ibadat, seolah-olah kamu melihat Allah. Buat ibadat, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu lagu tu, maka yakinlah apa yang kamu buat itu diketahui oleh Allah. Lah ni kita duk ngaji ni Tuhan nampak kita duk ngaji, kita bawa pen, kita bawa kertas, kita beli buku, Tuhan tengok. Nah, kita seluk piti, ambil bayar gapo semua Tuhan tengok perbuatan kita. Kita duk kecek, Tuhan dengar. Apa yang terlintas dalam hati kita, Tuhan tahu. Tu maksud ihsan. Tiga benda. Tuhan tengok apa yang kita buat. Ni kita buat lah ni Tuhan tengok jelas nah. Tengok lagu mana Tuhan tengok? Pada semua arah. Ai pelik. Bukan kot depan saja macam anak lah ni tengok kot depan saja. Kot belakang tak nampak apa dia. Dak Tuhan nampak belakang kot atas kot bawah kot belakang. Aish lagu mananya tengok Tuhan ni. Ahab tu bisa. Penglihatan Tuhan tak serupa dengan penglihatan kita. Tuhan tengok apa yang kita buat. Tuhan dengar apa yang kita sebut. Kita sebut, kita kecek. Kita kata-kata apa dia Tuhan dengar belakang. Sebab tu kalau orang tu ada perangai sifat ihsan, maka semua kata-kata dia indah belaka. Kerana apa dia tahu Tuhan dengar apa yang dia kecek. Ni kecek lembut-lembut ya depan orang. Okay. Belakang ya Allah gajah rima berok serati. Semua binatang yang apa dalam kamusnya sebut belaka kepada anak dia. Tetapi kalau orang ada perangai ihsan, dia tahu Tuhan dengar ambo dok menyopoh lagu ni. Ambo dok kata, ambo dok kecek mengapo apa semua ni Tuhan dengar. Maka dia tak kecek mengapo. Ya semua dia kecek orang sedak dengar belaka. Nah, apa? Sebab dia kata kalau ambo kecek lagu ni Tuhan dengar, oh berat malu ambo. Maka ambo nak jagalah Allah Taala. Maka Tuhan kira kita buat molek ni Tuhan kira, bukan kata penak-penak saja, oh penak saja jadi juru. Dah. Tuhan kira. Penak setara mana letih kau. Orang tak mari kita mari. Habis minyak kereta, habis minyak motor, habis tenaga, habis masa. Hari ni janji nak pergi Yemo, tak apalah lepas panilah, lepas kelas. Nampak? Tunda juga masuk. Curi masuk ngaji. Ingat peri-peri kita buat lagu ni. Tuhan tak bayar. Tuhan bayar belakang. Kita jalan selakang. Kita akak tinggi. Kita akak rendah kaki. Tuhan bayar belakang. Oh, tengok Tuhan halus dia bayar. Kita beli baju. Kita pakai baju hari ni. Eh, suruh nak beli baju baru. Nak buat ngaji. Boleh Tuhan bayar. Nah, kita gini-gini. Tuhan bayar belakang. Nah. Susah. Penat hari ni. Eh, penat. Eh, sikit. Oh, Tuhan bayar cara penat. Eh, kalau hari mudah, bayar cara mudah. Tengok Tuhan, haluh tak haluh. Nah, Tuhan tak ada istilah peri dengan dia. Semua usaha kita buat, penat, letih kita, Tuhan bayar belakang. Ingat. Sekalipun manusia tak kata apa dia. Manusia tak puji, manusia tak tengok, manusia tidak pandai, manusia tak kata apa. Tapi Allah Ta'ala tetap melihat kita, menilai apa yang kita buat. Tuhan dengar apa kita kata. Nah.
Ketiganya, Tuhan tahu apa yang kita fikir, apa yang kita telitah dari hati duk senyap, nampak senyap ya. Dari hati duk kecek. No. Kecek duk senyap dari rumah. Apa dari hati bahasa ni tak mari, tak klik lagi lah apa duk ngepek. Ha. Dari hati. Tuhan tahu. Kecek duk ngepek sore. Mulut tak bunyi. Mulut sepih duk tangan. Tapi was, dari hati itu penuh logo, nak nak marah tu. Gerai. Ada sore jenis mulut jenis kuat nyopo. Nah. Apabila lagu tu dah jadi lekat gerak. Tadi jenis mulut deh, mulut. Biasanya mulut kita ni mulut comel, tak ajar nyopo. Kau kecil tu tubik tu nyopo selalu. Dak deh. Sebab kita ajar. Apabila ajar ya jadi lekat ah. Maka lagu mana nak tukar? Ada orang tu kata minta maaf lah ustaz, anak mulut anak lagu ni tu. Siapa dia ajar kata mulut dia lagu ni? Sebab ajar yang jadi lekat lagu tu nya. Pas lagu mana nak suruh jadi buruk jadi baik, kita ajar pula jadi baik. Ajar kecek lembut-lembut. Tak apa, selekelah rangguhnya. Tak apa lah, berlatih-berlatih tu. Sikit-sikit tak apa lah. Berlatih-berlatih lama-lama. Apabila lekat lagu tu, satu hari nak pergi buat umrah lah, nak pergi haji. Dia pun takut lah nak pergi haji lagu mana. Mulut kuat nyopoh. Takut lah dia ke Mekoh duk nyopoh jadi kera. Nak pakai kelip jadi kera. Nampak? Jadi takut juga. Arti takut juga. Nampak lagu mana. Dia pergi jumpa seorang ustaz. Dia kata, ustaz kata makcik ni kata ada rezeki lah nak pergi ke Mekoh. Tapi ada bimbel. Bimbel ke apa dia? Katanya ustaz tu kata. Dia kata hamba bimbel, kata hamba ni bukan nak oyak pun, nak oyak air sendiri pula gitu. Jadi kuat menyopoh, kuat. Mulut ni tak boleh. Selih sikit. Bahasa ni tak reti kurang, hajar, muak tak ajar. Habis semua, jenis lagu tu. Tak boleh selih sikit. Hani pun jadi nak, mulut jadi tak boleh gitu sikit. Kadang-kadang telatuh, nyok cubik, macam-macam. Lagu ni, dia bimbel nak gitu mekau. Lagu mana eh, ustaz kata hamba ni mulut ni tak boleh nak kawal dah. Tak boleh. Hamba jenis, sikit-sikit nak kata lalu. Katanya ustaz gini lah. Senyap tulis di kertas nak marah kat orang misalnya nak serupa kat orang tulis bahasa biskut tawar jangan sebut tulis bahasa biskut tawar ni bahasa ten seku bahasa kereta sodok sepuluh belakang tulis semua kenderaan yang ingat bahasa kereta kacir kereta maivi nak marah belakang tulis belakang nak marah semua yang serupa tu tulis belakang tulis dia tulis di kertas kecil-kecil lebih kurang besar-besar ni dia soyok-soyok bubur dalam supik. Katanya ustaz tu kalau nak marah, ambil supik, ambil kertas tu, wui kok wajib tu. Misalnya nak marah, kita nak sekut tawa, jangan ajar sekut tawa. Ambil tulis sekut tawa, wui ke dia. Nak kata nak marah, kan ganti tulisnya. Ya apa buat lagu tu, perhati. Boleh lepas. Kalau tidak, ambil sudah tak lagi ke Mekoh lagu ni, kau nak main mulut lagu ni. Lepas pada tu, gilah ke Mekoh. Gih ke Mekoh biasa. Tepat longgak, tak apa ada masalah lagi. Dia tepat sumbak. Tain tawa, sudah. Nampak? Kita tak boleh. Bahasa jenis pongoh. Orang setuh baru sikit tak boleh nak ngepek dah. Nampak? Tepuh sikit dah nak ngepek dah. Tengah tak tahu apa orang tepuh. Ini main wah lagu tu. Nampak? Nak bunyi mulut. Kawan tu pesan jangan bunyi mulut. Tanah cuci kata. Takut jadi benda tak boleh. Dia pun ambil kertas. Rok wiso. Orang tu tak peher tak apa. Puh hati. Tulis sekut awal. Tulis apa? Puh hati dah. Tengah jalan pula, pop tepuh pula. Hai. Orang okay, kan? Sebab kita jangan ada setengah orang tu sensitif nak. Tepuh, jamuh kepala. Arak tu biasa. Kapan-kapan duduk dengan budaya orang tu tak boleh masuk. Sudah. Pop, main kepala pula. Hai. Hei, kalau dekat pun hamba lama. Dah mau ukah tak tekuk. Nyik. Lama. Agak tepat orang. Ambil dua keping pula. Dua keping pula. Sekut tawar dengan Maggi. Nak marah. Lama. Hei, jalan-jalan, pok tepuh pula. Allahu Akbar. Ambil secekok. Secekok dia ambil. Secekok nak marah. Habis ada belakang, sekok tawa, Maggi, sekok. Jalan. Mungkau tepat payah. Pok tepuh pula. Supik dia ambil. Hak dia tulis tu. Sekok tawa, Maggi, habis semua menatai dalam zuyo. Buha, ambil. Tu orang manusia ni. Payah nak buat perangai lagu. Tu kena ajar ni. Nabi kata, innamal hilmu bitahallum. Sifat lemah lembut itu kena ajar. Kena buat-buat dulu kecek lemah lembut. Ni mana boleh kata rumah duk kecek sekut tawar dengan adik-beradik. Maggi lah. Tak ada darah. Ni masalah ni. Kalau orang masuk tu ni, orang masuk meter. Tak reti nak kecek lembut dengan orang tua. Mula. Ada cerita ni. Dia duk biasa kecek huduh rumah. Kecek dengan adik-beradik apa kecek huduh. Bah, dia apabila tu orang nak masuk pinil lah. Moga anak darah.
Katanya mak dia, mak bimbang kata anak kita tu kecek. Huha, huha, suruh serah, suruh serah. Orang tua panggil ni. Malu orang tua main. Nak suruh lagu mana, suruh kecek. Maka pesailah dia ke anak dia. Kalau orang mari tengok muka kecek molek, seluh-seluh. Jale pun seluh-seluh. Orang dulu rumah kayu dia. Allah, kalau orang lain ni naik rumah kayu, bunyi gelegung-gelegang. Sopo gajah nak beranak, gelegung-gelegang. Sopo nak rotuh, kocok habis. Muka aku budak besok rumah seming. Jale tak reti, seluh. Tengok orang tua. Cuteratan dia, orang tua naik rumah kayu dengan orang budak-budak muda lah ni jangan rumah kayu. Tengok bunyi. Sopo dengan 10 orang mari tengok seorang ya. Gelegung-gelegang. Gelegung-gelegang bunyi. Nah. Kata mak dia pesan kata kalau orang mari kecek molek lah. Jangan kecek banyak, kecek sikit-sikit lah. Marilah tadinya mari nak masuk pinil dia mari. Katanya mak dia dia ambil air lah atas air. Orang dulu tradisi kita tengok halusnya orang Melayu kita. Kalau nak masuk tengok orang tina anak dara orang dia hanya benar dia ide air. Ide air ni tujuan apa ide air? Apa tak ajak suruh masuk ke suruh mari buat peragawati ke? Apa ide air ni? Pertama mak dia nak buah. Tak ada masalah cakap dia nak masuk ide air diri dia suruh anak dia. Kedua ide air ni dia nak tunjuk tangan ni tangan. Orang tina tangan ni tunjuk subuh dia. Kalau jenis halu geting lagu ni oh, tak subuh lah mana. Ya kalau jenis bulat macam oh, tak ada uah gini nampak bulat lagu ni ha ni subuh. Jenis makan banyak turun pas tangan. Nampak. Kalau besar sangat tak ada yogurt. Jadi macam jepuk lagu tu nampak. Ya kena hok comel-comel molek macam ha ni subuh. Kedua nak tengok muka comel. Subuh dengan comel. Orang tina. Nabi kata tazawwajul walud wal wadud. Nikahlah perempuan yang penyayang dan banyak anak. Sebab Nabi suka umat Nabi Muhammad akhirat paling ramah umat. Nah. Apabila lagu tu tradisi kita orang Melayu suruh anak ideal. Tunjuk tangan, maka mak ayah dia akan jeling, jeling tangan. Ngah tengok muka. Muka tu comel jarilah kalau muka comel. Nama tubuh jadi macam perima adoklah jarang nah biasanya apabila muka tu kita tengok zahir lagu tulah sebab orang nilainya muka dicomel dia di muka biasanya apabila lagu tu dia biasalah mak dia kata muka cek molek tanya orang makan tu ayatlah selekek kau kau dia pun letak seluruh dah dia jalan tu seluruh dah tak biasa jalan tu gak jalan kewek jalan ketar dah dia ni bawa ni orang nak mari tengok dia ni letak tu seluruh dah kakak tak betul. Letak ide air letak selus-selus. Lepas tu ayat kata makcik jepuklah ranggoh. Habis dah lembut dah dia nama. Terkejut kawan tu bersembuh air-air. Allah guna ranggoh. Apa latih bahasa kedara ranggoh. Ingat dia ni raksasa kau berapa dia berangoh. Nanti kata mulut ni jangan ajar. Nyanyo kita nah, nak kecek dengan orang demo nampak lalu peribadi kita. Jenis hati kerah kau jenis hati gila gitu. Eh hamba nampak ya kecek menyopohnya hati lembut. Betul ke kecek lagu tu? Ha tu kata. Ajar perangai ihsan ini, perangai molek ni ya tak boleh jadi kabar-kabar kita nak jadi baik. Eh jadi baik eh. Tak boleh tu. Payuh. Dia kena latih. Latih kek jalan seluh-seluh. Ni jalan supaya orang debel ni jalan. Apalah kau tu orang tino. Nama jalan sesuai dengan kita. Jalan. Jalan supaya dengan gestad. Eh. Tak sesuai keperempuan kita tu. Maka ihsan itu dia tak boleh mari sendiri kecuali kena buat. Dia mari berlatih. Kecek dengan orang lemah lembut. Kecek dengan orang tua. Kecek dengan orang muda. Eh, depan orang lagu mana. Kalau nak makan nasi depan orang. Jepuk dulu. Ni kita nak makan nasi ni. Ni depan orang tua makan pun slogan. Orang tua tu keling tengok Allah sedaknya. Tak ada tawa. Ha ni cara bahasa. Kita masuk dalam majlis. Bergaul dengan orang. Nak duduk. Ni duduk belakang pun orang. Orang kata orang kamu. Kenoyak kata minta maaf dia belakang kamu. Orang lo ni budak-budak muda kita ada ajar ada anak-anak kita. Nolik nak tanya. Cara bahasa nak masuk dalam majlis. Kadang-kadang kita tu okey dah. Pandai dah cara bahasa. Anak tak pandai pula. Ada setengah mak tu susuk dapur. Tak usah masuk dah. Tak usah kejek dah. Tak usah gabung. Tak usah gabung dengan orang tua. Jadi tak reti. Pah tua tak reti nak masuk gabung dengan orang tua. Kena pandai. Kalau mari mak sedara. Ha, mai tu baik. Ni mak sedara ni. Salam dengan dia. Ayat tanya. Sehat ke dah mak sedara? Tamu. Ikutlah nama mak long kau ke apa. Tanya. Sehat ke? Nama. Sakit ke? Tanya gitu. Tanya sakit ke nak mati bila? Jangan. Tanya soalan-soalan yang menasabah. Nama. Ha. Belajar. Ajar anak-anak kita. Lah ni. Perangai orang-orang tua kita habis hilang tu.
Semua perangai dari yang belajar daripada TV lah, belajar daripada artis lah, kecek belajar daripada Korea lah, K-pop lah. Kita ni tradisi kita, perangai apa kita ni soho halu. Orang Melayu kita ni jadi kebanggaan dunia. Orang Arab pun rasa napa. Perangai mok-mok ayah kita dulu tak ngaji tinggi kita, tapi cara bahasa. Siapa orang-orang tanah Arab ke apa, dia puji orang kita. Apa perangai? Tak ada. Kalau orang Melayu kalau pergi ke Mekah ke Allah tak ada nya lemah lembut cara perangai. Mepes macam gi kok biras macam. Nak tak apa dia mau gi dululah. Nak stay dia mau gi dulu. Ada seorang itu klik ke Mekah. Tanya mak cik gi ke Mekah lagu mana tahun ni? Allah ke Mekah ramai orang tahun ni. Tak tahu, tak suka kata. Patu? Oh lah kata masa tawah tu ramai orang. Jadi mak cik boksi eh. Mak cik suruh orang lain lah tawahnya. Patu mak cik tawah dok lah kesian ke dia, wik dia lah. Patu mak cik klik kata tawah lagu ni. Oh tak tawah lah. Napa kesian telajuk. Ah ni berjuruh telajuk. Patu tak sah lah haji. Patu klik kata tawah lagu ni. Oh tak ketawah. Sebab mak cik tengok ramai sangat. Kesian tu nak teruk dia. Tak apalah selekeh. La haula wala quwata. Eh kena teruk juga sebab ni hukum kena buat juga. Ha nya buat jurus lajak lagu tu jangan buat kerja lagu tu. Oh, tak apalah tak apa demo dulu. Rukun ni ke. Ha tu kata cerita. Apabila lagu tu Jibril mari tanya tiga soalan tu, lepas pada tu Jibril tu hilang. Rasulullah tanya kepada sahabat, "Eh, dek mana lelaki sat ni?" Sahabat kata, "Eh, sat ni mari dah lah." Pelik kata, "Eh, tak ada dah." Maka Rasulullah kata, "Demu tahu ke dak siapa dia mari sini?" Sahabat-sahabat kata, "Saya tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul dia lebih tahu benda-benda lagu ni. Maka katanya Jibril, katanya Rasulullah, "Mari sini adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum." Dia mari nak mengajar agama kamu. Berarti agama ini ada tiga soalan, iman, Islam dan ihsan. Kita tahu mana iman dan Islam itu membentuk agama, kerana Nabi kata Jibril mari ajar agama. Berarti ia tak soalan dalam agama ke apa? Tiga soalan saja, iman, Islam dan ihsan. Sebab tu kita kata rukun agama itu tiga, iman, Islam, ihsan. Kalau ditanya, "Eh, tahu mana tiga?" Ah tu dalil dia, hujuh hadis kat ni. Islam-Islam ni apa dia? Kata Islam, agama saya Islam. Agama demo Yahudi, agama demo Kristian. Apa maksud agama? Islam adalah merupakan panduan kepada hukum hakim syariah amaliyah. Amaliyah ni, syariah ni undang-undang, amaliyah ni perbuatan. Islam ni pasal kena buat belaka. Kena sebut asyhadu alla ilaha illallah, kena sebut. Kena semayah, kena gerak. Tak boleh saya orang Islam tapi tak semayah. Eh tak ada amaliyah langsung, tak ada perbuatan langsung. Islam ni ya kena buat, kena buat ni. Islam ni pasal jenis buat Islam. Kena semayah, kena gerak, kena gini. Patu kena puasa, kena buat lah, kena buat. Kena wi zakat, kena ambil piti, kena wi. Demo Islam, Islam zakat dak? Oh, tak pernah sabar. Haji, kena pergi ke Mekah, kena buat gol ni, kena buat gol tu, tu Islam. Benda perbuatan. Nampak zahir boleh kelih. Eh. Yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman kata, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya sebenar-benar agama, yakni cara hidup dah, cara hidup zahir hok nampak gini, adalah yang benar di sisi Allah adalah Islam sahaja. Cara hidup Islam. Kita hidup supaya orang Islam. Anak kita supaya orang Islam. Suami kita supaya orang Islam cara hidup. Biar hidup cara Islam. Maka cara hidup yang Allah Ta'ala suka cara hidup adalah orang Islam. Cara hidup orang kafir. Cara hidup Kristian. Ni kita duduk dengan Cina supaya Cina dah. Semaya dah. Poso dah. Tutup aurat dah. Ada setengah orang tu kawasan Ambo Kota Baru tu. Anak-anak atas sekolah Cina. Ini fenomena ni. Tanya bapa kak kata atas sekolah Cina. Sekolah Melayu ada ramai. Dok saya nak suruh ambil bahasa. Tak apalah ambil bahasa. Tapi kita tengok anak dia supaya Cina. Pakai underwear saja. Pakai seluar sekut, bukan kata bawah, tak pakai atas ni. Sopo Cina hidup. Pakai baju ketat, asal nak ambil bahasa. Tapi moga bergaul dengan Cina, bergaul dengan orang kafe, gaul dengan gapanya aja budaya dia. Hilang, tak nampak Melayu jadi Cina. Pahamak dia boleh pahala kau boleh dosa juga gitu. Ha? Dia akan tanggung.
Dosa yang anak-anak dia buat kerana dia yang beri pelajaran lagu tu. Dosa. Saya tak buat. Nampak mak dia okey, tak ada masalah makan. Tapi anak jadi super cina. Nyanyolah fenomena lagu tu kerana nak kau bahasa. Bahasa ni boleh nak belajar. Belajarlah dengan siapa-siapa dia. Nak atas sekolah duduk gaul. Setengah hari duduk ngawai kapil. Cara kecek, cara bergaul. Ada orang tu siap kewe dia pulak cina. Jadi hidup. Suka lebih suka seronok duduk dengan orang kapil daripada orang Islam. Tak selesa duduk dengan orang Islam. Tutup sikit-sikit, kecek-kecek pak semaya. Tak suka, saya suka buang dengan orang kapil. Kecek pak suka, hiburan, giderak, gigapa. Tak payah semaya, tak payah tutup aurat. Saya nak buka telekong pun tak apa. Ha, tengok. Bapa anak-anak jadi lagu tu, ibu dia bui kok kepada orang kapil. Allah Ta'ala wi kita, bapa kita wi khianat amanah Allah Ta'ala wi kepada orang kapil. Tu hewi kepada kita 10 orang. Ada setengah tu wi kepada orang kafir separuh. Berat juga mengaji. Wi kepada orang Islam. Tuhan tanya amanah ni anak 10 orang, Tuhan tanya cara 10 orang. Kalau kita wi dah kepada agama, wi kepada orang Islam, ajar pakai lekung, ajar pakai gapo. Dia tak dengar kata. Hak tu salah alik dia, tak ada masalah. Hak ni kalau benda tu alik kita. Ha ni kita jawab dengan Tuhan. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya siapa yang mengambil agama selain daripada agama Islam, yakni cara hidup selain daripada cara hidup Islam, cara hidup pakaian, oh tak sedap ai duduk dalam Islam terkongkong. Siapa dia kata Islam paling bebas sekali? Islam tidak larang kita duduk gi derak iyo, tak ada so tak ada masalah gi boleh tak nak galak. Cuma nak gi okey pakai telekung molek. Jaga pakaian, jaga pergaulan, jaga tindakan, jaga gerakan. Nama gi lah derak mano Islam tidak kokoh sangat. Nama. Edak nak lepas telekung, nak buka rambut. Ha tu tak boleh. Oh bapa tak puas hati saya rasa tak bebas. Dak. Bukan tak bebas. Awak lepas telekung ni bahaya kepada diri awak. Islam paling menjaga penganut dia. Tak ada lah agama paling menjaga agama penganut dia kecuali agama Islam. Kalau jatuh tak boleh dekat dengan tina. Bapa dia nak jaga orang tina takut punuh. Kalau dia punuh, oh berjoget, menyanyi tak berlagu kau apa dia, ha tak jadi tak ada faedah daripada masa tu. Islam aja jangan duduk dekat jatuh dengan tino. Lebih-lebih lagi anak tino, payah sikit kena jaga. Lagu mana nak jaga, orang-orang kita pun sebut kata anak tino seorang lebih payah daripada jaga kubah sekandang. Kubah mudah. Kata-kata masuk dalam kandang koci tak ada apa. Oh anak kita kita koci pintu ni nyokah kok nyel lu. Garik oh itu orang ni. Tengok pergi cari yang masalah. Siapa yang mengambil agama selain daripada agama Islam tidak akan diterima daripada agamanya tertolak dan dia di akhirat tergolong daripada orang rugi. Rugi saja. Dak rugi di akhirat ni maksud dia masuk neraka. Tak ada. Orang untung ini apa maksud orang yang untung? Katanya Allah Subhanahu wa taala wa man siapa dia? Dia dihelok daripada api neraka. Wa udkhilal jannah dan dimasukkan dia dalam syurga. Faqad faz, maka orang inilah yang beruntung yang berjayanya. Gapo dia? Boleh masuk syurga orang berjaya. Patu orang rugi masuk ke? Masuk dalam neraka. Neraka ni masuk dalam api. Kita kepik pintu tu menaung dah. Tak ada api lagi. Cucuh api, bubuh api lilin. Kita buat gini pun kita tak terhadap. Lagu mana seluruh tempat tu api kita pergi terjun tengah-tengah. Tidak kau jadi kau masalah. Tuhan minta kepada kita, kita hidup dengan cara kita. Cuma dengar kata. Time tu bila luar pakai telekung. Duduk dalam rumah tak usah pakai apa dia pun tak apa. Tak ada masalah. Nampak? Buat suasana dalam rumah macam Tarzan lagu tu. Tak ada masalah. Luar rumah nampak telekung likup. Nampak tutup. Ha tak apa. Tak ada masalah. Terpulih kepada kita. Rukun Islam itu terbahagi kepada 5 perkara. Rukun Islam terbahagi kepada 5 perkara. Pertama mengucap. Mersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Pertama, ini bagi orang yang kafir nak masuk Islam. Kalau kita, anak kita, mak kita Islam, ayah kita Islam, tak perlu ngucap dah lah. Cuma, kena ngucap ketika semaya. Tak ngucap ketika semaya, tak sah semaya. Kerana mengucap itu adalah rukun sembahya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu rukun semaya. Mengucap ni apa maksud naik saksi? Naik saksi. Kita kalau nak naik saksi dalam mahkamah. Hakim akan tanya. Demo tengok kodok kahwin ni curi.
Saya tak tengok tapi saya rasa dia dah curi. Boleh tak jadi saksi lagu tu? Hakim kata siapa dia aja awak jadi saksi main gamuk-gamuk lagu ni rasa-rasa. Rasa ni NKPO. Nawak gula, nawak kutuk, boleh rasa tawar masih. Saksi ni tak boleh main rasa-rasa. Saya rasa dia dah. Tak boleh. Saksi ni kita kena yakin. Hamba tengok dia pergi bagi tu. Dia ambil, siap lari apa semua. Hamba siap buat video pula. Boleh jadi saksi. Maka kita nak jadi saksi yang Tuhan hanyalah Allah Taala. Tuhan yang sebenar hanya Allah Taala. Kalau kita tak, kita sendiri tak yakin, jadi ke tak saksi kita? Boleh tak nak sebut Tuhan tu Allah, Tuhan tu Allah. Dia mau yakin ke tak? Lagu mana nak mari yakin, kita kena belajar. Kenapa orang Islam menyatakan Allah itu Tuhan? Agama lain kata benda ni Tuhan. Kenapa kita kata Allah Taala Tuhan? Kalau kita tak mengaji, kita tak yakin, mulut saja royak. Maka mulut saja royak, maka bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita dihukum ke orang Islam dah di dunia lah. Di akhirat, oh tengok sini pula. Iman kita lagu mana? Iman hok dak dalam ni, ya tahu. Kalau kita percaya sungguh, kemah sungguh, jadi orang mukmin beriman kekal dalam syurga. Kalau masuk neraka pun ada harapan keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga dan kekal dalam syurga juga. Tapi kalau tak mengaji, tak pernah kecek mengenai Tuhan dia, kecek bak makhluk, kecek bak duit, kecek bak hiburan, kecek bak suka-suka, kecek bak melancung, kecek bak berderak, kecek bak bergalak, kecek bak gapo, Tuhan tak pernah kecek dalam rumah. Lagu mana? Akidah. Siapa dia Tuhan kita? Tak tahu. Mak tanya mak, mak tak tahu. Ayuh lagi tak tahu gapo dia. Berat. Lagu mana? Pak kita nak masuk syurga Tuhan lagu mana? Tuhan ayat dah mari ngaji seminggu sekali tak apa dah. Mari kecek mengenai Tuhan kita. Ambo mengaji jelas lah ni. Dulu tak tahu langsung pak Tuhan. Lah ni tahu dah kata Tuhan lagu ni punya. Jadi kita semaya pun akak takbir Allah ambo duk sembah Tuhan waktu lah ambo ngaji tu. Puas hatinya lah. Lah ni duk sembah dinding betul-betul. Allahu akbar. Ngadak sembah. Sembah gapo dia? Sembah Tuhan. Tuhan tu gapo? Tak tahu gapo. Bagai tak tahu nak buat tu. Munasabah kita kalau nak nikah kena tahu bini kita tu orang kau raksasa. Kau tu email tanya misalnya kita ayah kata ayah kata kita kena ikut sore tu kata nak pasangan hidup lah. Ayah dia tanya nama gapo, kena sangat nama gapo. Tak tahu tu. Dia orang mana? Waktu pun tak tahu juga dia orang mana tu, tak tahu tu. Patu dia tu anak siapa? Kita pun tak tahu anak siapa dia. Pok dia kata dia tu orang kau raksasa. Hamba pun tak tahu. Mau nikah lagu mana? Nak wak bini lagu mana? Benda yang kita tidak kenal nak wak bini pun tak boleh. Kalau nak isi borel depan tu email soyok borel lagu tu. Nak tulis borel pasangan nama kau dia. Tak tahu. Tinggal di mana? Tak tahu. Pok nak isi borel lagu mana? Nak nikah dengan siapa dia lah ni? Tak kenal. Nak wak isteri pun kalau tak kenal tak usah. Lagu mana benda kita nak waktu? Kita nak sembuh dia. Kita nak pujuk dia. Kita nak rayu kepada dia. Kita masalah, kita mengadu kepada dia. Kita sedih, kita duduk berhibur dengan dia. Lagu mana kita nak sembuh dia. Kita nak pujuk dia. Kita nak seruah seluruh tubuh kita. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki menghamburkan diri kepada dia. Kita tak kenal dia. Kita orang tak kenal. Pelik. Macam mana kata? Lagu mana kita kabar-kabar contohnya kita tengoklah. Sebab itulah Imam Ghazali kata ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Wajib kita kenal benda yang kita nak sembah sebelum kita sembah dia. Kerana kalau kita sembah dulu benda yang kita tak kenal, berarti sembah yang kita saat ini main-main. Kita sembah siapa dia tak tahu. Tahu orang sembah kita belaka. Orang kata tu Allah Taala tu Tuhan, tu ambo tu pakai jolok. Apa dia mau sembah sangat? Orang kafir kata ni Tuhan. Takut tu betul eh. Tak tahu juga tapi mungkin ustaz kata lagu tu. I King duduk mengajar pun kata Tuhan tu nama Allah juga. Gitulah. Ambo tahu sekadar tu. Weh bodoh. Nama akidah iman ni kita kena tahu apa kita sembah dia. Apa dia kata Tuhan. Ramai orang mendakwa ke Tuhan ni. Hak ni Tuhan, hak ni Tuhan, hak ni agama ni kata Tuhan. Kita orang Islam sungguh sangat. Terik orang semerih. Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ambo yakin. Apa? Ambo boleh buat mari hujuh. Ambo mengaji sifat 20 ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan dia Tuhan yang sebenar. Pertama dia lagu ni berok. Puas hati demo. Kena sungguh. Demo semaya sembuh Tuhan sungguh dah ni. Demo sungguh. Puas hati ambo harus sembuh ni dalam ni. Kok ambo mengaji lah ni. Kok ambo pehe waktu Tuhan tu sebenar. Lepas tu kalau orang tak pehe kat Allah mengaji semaya dalam keadaan tak khabar, tak tahu dalam keadaan
tertanya-tanya nampak tertanya-tanya ibadah. Maka ibadah lagu tu tak sedak lah. Maka kita tengok ibadah apa kalau itu semaya sedak. Sebab dia sembuh Tuhan semua. Dia rasa hamba sembuh Tuhan yang biasa, yang hebat, yang ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa. Jelah ketuhanan dia, dia sempurna, dia cipta hamba dia. Jelah hamba nampak dah. Dulu hamba tak ada, sekali ada. Oh jelah semaya dia kata. Ni semaya dia tak tahu apa semaya lah. Nyanyolah buat kerja lagu ni. Orang suruh mari mengaji seminggu sekali pun tak mari. Allah akbar. Seminggu ni sehari 24 jam. Kali 7. Mau berapa jadi? Berapa jam jadi? 24 jam kali seminggu. Ha? Tak reti kita matematik ni. Nama matematik sebab tu jadi tok guru pondok ni, kalau tidak jadi profesor dah apa. Kalau bisa matematik. Ya. Eh? Jadi berapa kalau 24 kali 7? Berapa? Eh. Saya nego saja ke pandai ke. Nama dinas lah. Nama dinas jawab goni lah, skin care lah, apa dia bisa nego sekali. Nama 24 kali 7. Ambil 2 dulu deh. Kali 7 jadi 14. 140. Nama 7 ambil dengan 2 pula jadi 14. Nama hok kira hok nak ajar pula. Hok ya darat hok kasar dulu baru darat hok alu. Nama. Oh jadi berapa? Tak reti pula. Jadi berapa? 168 je. Seje ya kita ambil untuk Tuhan. 167 je lagi kita buat kerja air kita. Seje ya mari ngaji, mari sebut nama Tuhan, mari kenal Tuhan kita. Bukan tujuan untuk siapa-siapa, untuk kita semaya juga. Untuk ibadat 167 je lagi ibadat tu bergantung dengan seje hok ni kita nak mengaji. Kenal Tuhan. Kau rasa Tuhan paksa lagi? Kau rasa 168 je, 67 je tu seje ya kita ambil. Hok lain tu kita buat kerja air kita. Tengok, mari ngaji seje ya. Seje kau seje setengah ya. Hok lain kita buat kerja air kita. Kau rasa payuh lagi agama? Allah eh agama kena mengaji seje. Seje daripada berapa? Seje daripada 167 je. 100 ikut demo nak buat apa tengok. Islam nak kata mudahnya. Orang Kristian tiap-tiap hari Ahad mari duk baca kitab dia, Bible dia lah. Sesat tak? Mari setia. Kita hok benar-benar, hok betul sungguh agama yang menyebabkan kita duduk kekal dalam syurga. Tak usah belajar. Ada orang style lagu tu. Kerana apa? Kerana dia kata hok wajibnya ibadat ya. Semaya, puasa, ngaji tak wajib. Hok ni satu masalah. Kita yak do. Akhir zaman, setan ini tugas dia hok paling utama dia tarik orang daripada hadir majlis ilmu. Tarik manusia daripada hadir majlis ilmu. Sebab apa? Dia suruh buat ibadat dalam keadaan tak ngaji lagu tu. Mari semaya saja. Mari semaya. Mari dengar. Mari semaya. Mari dengar. Kadang-kadang dengar tu tak wajib pun ngajar buat hadis lah. Enggak ngajar apa-apa duk majlis. Semaya dengan tak sah lagu tu. Akidah dengan tak betul lagu tu. Maka ketemu dengan Tuhan. Penat saja boleh. Tuhan kata mu semaya. Enggak apa. Aku mu tak kenal. Mu tak sembuh siapa? Semaya ni tujuan sembuh hamba. Padahal mu tak kenal hamba. Tak sembuh ke apa dia? Dinding. Khayalat demo. Tak faham demo. Sembuh ke apa? Kau sembuh hamba ya. Hamba kira ibadatnya. Maka setel buat lagu tu. Buat menak orang. Orang kata ibadat ni semaya saja. Semaya, 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 semaya. Ada orang tu faham semaya saja. Ngaji tak aja, ngaji tak aja. Ngaji ni saja-saja ya satu we pokok dia ya tak usah join. Nah, namo hok tak wajib pun. Dia tak tahu. Hok ngak wajibnya mengaji. Sebab akidah ni kena belajar. Tak boleh kita dak baca gila-gila, dak baca majalah kau ni jadi bisa tauhid. Ada boleh? Tak boleh. Dia kena mari mengaji. Lah ni berapa orang mari mengaji? Seramai-ramai manusia orang tino lah ni. Nisbah lelaki wanita pada akhir zaman katanya Nabi 50 seorang lelaki. Oh, banyak ketemu lagu tu. Pas berapa orang nisbah mari mengaji lah ni? 1% daripada kawasan ni. Tengok, padahlah Nabi kata apabila Dajjal muncul pada akhir zaman, dia akan buat lagu ni. Semua jadi pengikut dia. Sebab apa? Orang ni tak ada akidah dah. Oh. Cuma apabila Dajjal tarik, nampak zahir lah dia. Kau ngaji, amat tak sikut. Dajjal kata amat Tuhan. Tuhan lagu mana amat ngaji bukan lagu ni? Eh, amat bisa. Bisa pun. Tuhan bukan lagu ni. Matus butif ke apa dia tulis? Kah poyoro. Tulis. Orang yang ngaji akan nampak. Dari Dajjal. Kah poyoro. Orang tak ngaji. Tak nampak pun. Apa tak nampak? Lah ni dia tak nampak dah. Hak mana betul. Hak mana salah. Orang ngaji baru nampak. Eh, kapil lagu ni kalau mikir ikut dia ni. Apa? Nampak je lah. Ulama kata masuk
dalam hadis kata dia kah poyoro, tulis di dahi dajah kah poyoro, bukan tulis sangat pun, tapi kita tengok dengan ilmu memang kapir ni. Gapo dia tu hal lagu ni, dia bukan tu hal lagu, tu hal orang kapir adalah, tu hal cokoh, tu hal duduk, tu hal netel, tu hal buruk bucik, tu hal kepala botok, nampak macam-macam. Apa? Sebab tu hal jenis bahasa rupa. Sebab tu kita ngaji tu hal ni jangan rupa-rupa. Lama-lama jadi Hindu, rupa lagu ni. Cuma tengok kuih Hindu, macam-macam rupa ada. Kau duk makan nasi ada, kau duk naik kuda terbal lah. Dewa sayak labuh, sayak sekak, sayak ijar, sayak kelabu terbal lagu ni bersepul lah. Mawa gitar, pala kera pun ada, pala gajah pun ada. Damak tu hal dia, pala kera pun ada. Nampak? Nya sembuh pula tu. Semak anak dia pada tu hal dia. Ngaruk belakang. Sebab apa? Dia minat rupa-rupa ke? Maka kalau Tuhan mari bentuk rupa lagu tu, kalau kita mengaji, bukan Tuhan. Dia mau ngaku, jelas dia mau kapir lagu ni. Ulama kata orang ngaji pada masa tu nampak jelas kah poyoro. Tapi orang tak ngaji, takut betul, bisa dia. Dajah bisa, tak bisa. Pada yang mari tu, negara tengah ada masalah. Tepat kita ada masalah makan air payah. Ulama kata kemarah lah, air payah. Maka dia mari, ya dakwah. Amba Tuhan. Kau tak mengaji, senyap lagi. Tengok. Mana dia mau kata tanya? Tengok, iwak turun air. Dia mau nak apa dia? Ambo nak air. Ya akak gini turun hujan. Tengok Tuhan uji manusia, orang beriman pada akhir zaman, Tuhan uji sungguh kepada dajal. Ya nak apa dia? Tuhan uji. Ya minta dengan Tuhan juga dia, munggu makhluk Tuhan juga. Gok dia ni. Tapi sebagai ujian kepada kita, ya awak gini pekok turun hujan. Tak percaya lagi. Ya gi pula. Nak suruh hidup, mak ayah hamba mati 50 tahun lepas. Dia mau boleh hidup. Dia mau mengaku dia mau Tuhan. Bangun. Bangun, dari hadis tu kata ayah kita tu bangun siap sapu pasir atas kepala. Allah Allah. Sebenarnya orang mati tak boleh bangun dah. Setan masuk dalam kubur tu, dia cabut. Nyama jadi mak ayah. Kawan tu pun ayah. Sokor peluk kata Allah, hak ni lah Tuhan kita, dia tunjuk kepada ajar. Kawan tu pun muka tak mengaji. Boleh tak nak syarah. Orang lah ni kata, kita kata cakap yang ngaku tu. Lah ni ayah pergi nak ngaku tu, orang mana ikut. Kita kata benda ni cakap tak. Dia tak mikir. Cakap tak mikir. Lah ni tak mikir banyak. Ayah pergi orang ikut. Pada masa tu habis ngaku dajah tu tu. Hok mana? Hok tak ngaji. Kalau hok ngaji nampak jelas tu. Di samping tertuduh kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya jaga iman kita. Jangan rasa sedap. Ambil ngaji sedap. Jangan kata lagu tu. Doa-doa juga. Tapi persiapan kita belajar. Mudah-mudahan apabila dajah mari minta-minta janganlah ketemu dengan dajah kita deh. Tu hai uji berat. Kalau dah jam hari kita boleh jawab. Tuhan lah. Bagaimana hamba mengaji seminggu sekali pun hamba kena. Hamba tak kira hamba mengaji tiap-tiap hari. Hamba seminggu sekali. Bila-bila tak faham pun. Bila ada tulis kamu dia. Tak tahu tulis pun tak. Nak tulis tak faham. Tak tulis nampak jadi tak mengaji sangat. Tulis tu gak. Tulis. Kita gi ilmu. Tulis hak tu pula. Apa kaitannya? Hak tu yang faham sepanjang-panjang. Hak duk syarahnya. Hak duk gecek. Tulis hak tu. Ya berat lagu tu. Mengaji lagu mana. Nampak. Kau cepat sangat ambo kejek. Ambo ni kejek cepat setengah mak cik tu kata Allah. Laju kereta api memolek kata. Nama tak ada ambak lagu ni kita sakit pinggir berau laju gini lah. Jadi kena mengucap. Mengucap ni kena yakin, jadi saksi ni kita kena yakin. Kalau kita tidak yakin, tak boleh. Jadi tipu saja kita dah sebut Tuhan tu Allah, Tuhan tu Allah. Sebut boleh tak nak sebut? Adakah semata-mata apabila sebut lagu tu jadi Islam dah? Tak. Nama email tu kena ada nah. Kena yakin. Pas lagu mana nak yakin kena ngaji. Belakang ni yakin sebut nah. Yakin syarah mengenai kalimah la ilaha illallah. Untuk orang wanita, untuk kita sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan jual kuih, cara kita lah. Jual skincare ko, jual produk ni, jual go ni, cara kita. Dengan orang nak pasu bunga, orang pisah, ainyo. Okey, sekadar ni betul dah email. Belajar sekadar ni. Pahal kalimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu cukup dah. Tak payah perbahasa yang tinggi-tinggi, bak khilah, mazhab apa. Itu tak apa, tak jadi mufti pun tak apa. Pokok ada orang nak jadi mufti sini? Mufti Tino ada? Tak ada orang pakai jadi isteri solehah sudahlah. Duk main dapur sudah. Tapi nak sekalipun lagu tu hok paling rendah sebagai muslimah kena faham pak akidah. Kita bahas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sikit ya. Sebab kalau banyak-banyak takut jadi alim sangat pula nama nyanyo pula. Jadi alim pula. Jadi ya. Melaksanakan solat. Semayah. Lagu mana sembahyang ni depan ni kita akan syarah panjang lagi dah. Saya sembahyang bagi muslimah hak sempurna. Ni rukun Islam kita. Lah ni tak sewak hak benda lebih-lebih lah. Buat hak rukun Islam dulu pun alhamdulillah dah.
kena syahadah ke apa dia, asyhadu alla ilaha illallah, semaya. Kalau lebih-lebih tu tak apalah, kita tak ada nak apa. Kalau penting hak ni dulu. Hak ni pun rukun Islam tu alhamdulillah. Lah ni ada hak dua macam gigi orang tua tu. Ada hak seputung, ada hak dua putung. Jari hak gigi, gigi hak molek. Nampak? Jadi lah ni biar gigi molek-molek. Syahadah molek, zakat. Kalau ada zakat, cukup syarat zakat kau gapo dia, kalau tak ada piti tak sedut itulah. Ni pening hangpa keluar zakat. Gapo dia tahu tak ada piti pun nak keluar zakat. Kepaknya puasa bulan Ramadan, belakang ni akan sebut syarah panjang lagi dah. Kelimanya mengerjakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau tak mampu tak sebab sedih lagu itulah. Nama tak wajib kita. Nah. Ni jual tanah, jual gapo dia. Kelik makan pasir. Nama tak wajib lagu tu ni, tak wajib. Wallahu a'lam. Ada soalan ke tak? Oh, ngaji sikit sangat ya nak lepas pada doa. Kita tak minta banyak perempuan sebab dia ada tanggungjawab rumah banyak. Seminggu sekali ni alhamdulillah dah. Dia mari seminggu sekali dia betul akidah dia, betul semaya dia. Tu ya. Nak tiap-tiap hari takut nampak jadi ustazah sangat, takut jadi wara. Untuk kita orang kampung ni Allah seminggu sekali alhamdulillah dah. Lah ni tak ramah. Ajak saing-saing kita. Kita ajak saing kita ke walau-walau buah, bila-bila kita duduk camping barangnya kita tu, camping mari ngaji. Mari sore, boleh kita. Oh, dia betul akidah. Dia betul semaya. Dia ada buat semaya. Kerana jasa kita ajak dia, boleh pahala. Tak. Tak. Tak kita. Oh, untung nego lagu ni. Balik sana nego dinas lagi kata. Oh, mutu. Nego ke mana? Ajak orang mari tempat ngaji. Dia mari, dia betul akidah, dia boleh masuk syurga. Oh, pahala kita. Tak, 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 tak. Kita mari tu, yang kita tak mari. Suruh orang mari, kita pula SQ. Oh, jangan lagu tu, kita kena mari lah. Nampak? Dah, enggak pahala dia masuk syurga dah lah. Tak boleh juga buat kerja lagu tu, kita kena mari juga. Ha, ada soalan? Apa dia? Oh, orang duduk dalam edah lah. Orang dalam edah ni tak boleh tubik lah. Tak boleh tubik. Dalam edah ni tengok. Kalau edah mati 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari dia kena duduk di rumah. Keluar hanya untuk benda-benda penting. Contohnya benda penting yang dia boleh keluar. Ngaji fardu ain. Oh, boleh pergi. Tetapi kalau pergi pun jangan berhias. Jangan berhias. Kerana baru 4 bulan 10. Tak setapa 4 bulan 10 hari lagi tok suami mati. Jangan buat janda berhias lagu tu. Nama jangan buat janda beria. Jadi Islam nak ajar jangan tunjuk gelenya. Orang tua panggil jangan tunjuk gelenya. Dalam masa 4 bulan 10 hari, okey kalau nak pergi fardu ain pun ngaji gigi gitu ya. Pakat lekuk nak buh bedak tak si malu kau orang nampak pucat macam rimah nak kata hatu kau pakat lari belaka takut lagu tu. Nama pakai untuk tutup malu tak apa. Bukan untuk berhias. Tutup-tutup tak si nampak pucat muka tak apa. Okey pergi ngaji. Lepas tu jangan pergi dekat kau lain. Ni bila-bila pergi ngaji pergi cari kain elok. Pergi cari pasu bunga. Bila-bila. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kena pergi tu pakai kelip selalu. Ataupun kerana kerja. Dia cikgu kau, dia gapo. Ah tu terpaksa dah sebab cari nafkah. Dah tak lelaki mati siapa dia nak wi. Nama? Tak lelaki pun tak tinggal piti. Maka nafkah bagi suami yang mati, suami tak boleh nak wi dah. Nak korek kubur dia mati dah nak buat kerja. Maka isteri tu kena cari sendiri. Cari pula, nafkah pula. Kalau tiap-tiap hari terpaksa lah. Macam cikgu. Nak keluar cari makanan pula tengok. Makanan yang boleh beli secara pukar. Macam gula. Beli lalu 10 kilo ke. Yang kira tak boleh tubik 4 bulan 10 hari. Ni beli sekilo saja sengeling nak tubik. Hari ni beli obat nyamuk pula. Lepas tu obat gajah. Obat kera. Ada belakangnya beli kata. Beli yang kira benda beli. Beli banyak. Beli banyak sekali. Kalau yang benda kena beli tiap-tiap hari. Yang terpaksa lah tubik beli tiap-tiap hari. Yang tu sahaja. Nak keluar selain daripada tu tidak boleh haram lah. Berdosa. Orang dalam edah tak boleh keluar daripada rumah. Kecuali benda-benda darurat ni. Macam rumah terbakar. Rumah terbakar tak situ ubik lagi. Bomoh kata lopak lah makcik. Tak boleh amur dalam edah. Weh panahnya lah api. Oh terlalu lopak atas belakang. Rasa duduk selur-selur. Amur dalam edah berat lah kata lagu tu. Waktu boleh lopak. Nama rimah masuk dalam rumah. Ular masuk dalam rumah. Hatu raya duduk tepi dalam rumah. Oh, boleh lari minta tolong. Boleh. Dan perempuan ini boleh dia keluar macam jiran dia. Dia rumah sore. Suami mati. Tuan menakut. Tengok cerita hatus macam. Tengah hari ha sokot debel. Tengah malam mula mari seria.
Tengok cicuk. Nyek nyek. Oh, suruh nampak sebab besar pala-pala. Padahal pakai topi keledar dalam umur. Jadi besar pala. Nama. Jadi lagu tu. Jadi pasal menakut. Islam boleh. Kata boleh kita pergi buah. Jira. Tubik buah. Keoitino ni. Oh, tengok. Islam jaga sungguh. Buah pun dibenarkan. Dalam edah boleh. Boleh. Syarat kelik tidur rumah. Jangan tidur rumah saya. Kelik eh. Ambo duk tahu duk jadi bos saya serabu duk sore lagu ni selok ambo tekan TV nya punoh pula gapo dia tak ada orang nak cara. Ah gi buah dengan saing luar sebelah rumah lah. Gi buah rumah dia. Oh. Syarat malam kelik tidur rumah. Oh. Buah apo Islam bui tengok lemah lembutnya Islam kepada orang tino nah. Sebab orang tino ni kalau tak boleh buah sudah stroke lalu dia. Tak kecek sudah seteruk nyetok tu bi ailio kok mulut selalu. Ya supaya makan colek juga. Kalau dia wui makan colek sodohnya buah. Sama banyak colek dengan buah dia. No. Kalau lorak-lorak jangan bawa retina. No, jadi tak boleh lorak selalu. Ada soalan? Oh, gini. Edoh ni tempat dia dengar khabar kematian suami dia. Tempat yang ia dengar khabar kematian suami dia. Kalau mati rumah, jelas lah nampak rumah lah ni. Kalau ia duduk tempat lain, ia dengar cerita kata suami dia mati. Di rumah mana? Rumah yang sesuai dia duduk. Macam mana rumah milik dia. Maka kena edoh di situ. Tak boleh pindah. Oh, nak pindah rumah anak. Sebab kalau duduk sore, kalau duduk sini, kalau duduk rindai ni, ada orang cara juga. Tak boleh pindah. Hak tu kena mari kat ni. Oh, tak boleh. Supaya cerah juga. Dalam endah cerah. Ada orang cerah. Cerah dalam rumah yang hambat tu bini dia kelip rumah untuk tua dia. Siapa dia ajar lagu tu? Dia kena tubik daripada rumah. Sebab apabila isteri dicerah pada tempat yang layak, rumah dia lah. Maka dia kena duduk situ. Ni rumah hamba. Memang rumah demo, tapi dalam masa edah suami kena keluar beri rumah ni untuk isteri dalam masa 3 bulan atau 3 kali suci diurut suami. Ni suami ada demo klik rumah demo. So, salah haram hukum dia waktu tu. Kedua, bini tu sendiri, amo nak klik rumah ayah, amo nak klik rumah ayah. Cegah sini klik rumah ayah, haram. Ni pandai-pandai ataupun ayah dia mari ambil. Mari. Napa tak si anak ambo mari ambil. Berdosa berlaku. Jangan siapa-siapa dia keluar ke dia daripada rumah tempat dia cerah ni. Ataupun dia dengar khabar kematian. Nah. Ha tu. Ha. Apa tu? Hari kelapa? Sekarang kelapa? Sampai kelapa sehari ya? Lepas tu hari ke-9 tak ada? Sampai 7 hari pula? Okey. Okey. Kita retina ni kena darah hit ni. Warna koko cium dia bau darah kau tidak? Kalau masih bau darah, maka hukum dia hit lagi. Sebab dalil masih dalil lingkungan 15 hari. 1 sampai 7 tentu dah hit ni. Okey, 8 dengan 9 waktu kosong. Mungkin kita pun mandilah berhenti dah. Kita mandilah. Mandi dah ingat-ingat hari ni seminggu kali hit mandi. Posolah 8 9. Hari 10 nya mari pula darah. Ah, sudah darah hit. Sebab masih dalil lingkungan 15. Pas saya puasa 2 hari sat ni, puasa dalil hit. Tak apalah sebab kita ingat dah berhenti dah. Lama. Itu kaedah dia. Kok mari tu darah hit lagi kalau cukup syarat dia lah. Namo cukup syarat dia mari pulak dalam masa mari lah kena mari kiralah sehari ke 2 hari dalam lingkungan 15 hari. Biasa boleh lepas hamba seminggu ya. Ya sekalipun dia menyalahi adat kita biasa standard seminggu tiba-tiba bulan ni yang jadi mau buat lagu tu seminggu lepas seminggu berhenti dah hamba mandi ya biasa standard seminggu nyam hari darah pulak atau kiralah minggu lepas ya kira darah. Darah tu lebih kuat daripada adat. Minta bawa anak juga. Kau boleh. Ada soalan? Ni bukan soalan. Isu kita royak ni. Kau dah beri.
Ada orang tanya masalah berhiyah. Berhiyah pada perempuan ini gini. Berhiyah ini bagi suami. Kerana apa tujuan berhiyah? Tujuan kita supaya kita nampak comel dan menarik perhatian lelaki. Benda ini tak layak bagi lelaki selain daripada suami. Tujuan suami saja nak tarik ni. Bukan nak tarik tu email. Nak tarik tu suami kita lah. Nak kena kita ni. Maka kalau kita pakai berhiasan sehingga ke orang jadi tarik belakang, maka tak boleh pakai hiasan tu. Tapi kalau kita berhias, bukan orang kau tarik, kau tolak orang panggil. Kau menolak orang, orang tak kenal. Okey, tak panggil hiasan. Sekalipun kita bubuh crown sini kau sikit kau nak bubuh. Eh, contohnya kita pakai telekung. Bubuh, tak boleh panggil kronse kau sikit eh. Tapi kronse ni orang tak ada nak tengok pun. Jadi tak ada hiasan. Tidak berhias, jadi tak nampak berhias. Ha tu tak. Hak bahayanya hiasan yang menarik orang tu. Oh. Ya, kau pakai baju kurung ada warna-warna sikit. Tak ada menarik lah mana-mana ni. Maka setiap benda yang menarik tu tak boleh. Hanya untuk menarik suami sahaja. Nah, tu tujuan berhias. Pandai-pandailah kita tengok. Cik cakap kita nak pakai lekung kotor, bau apa semua. Oh, tak boleh pula. Jadi ganggu orang pula. Jadi pakai. Makan skoda mana jadi orang panggil berhias. Skoda lagu tu. Menarik jadi orang terpikat. Jadi kita lalu orang kelih belakang. Macam orang pakai kasut. Ketik-ketak. Ya jalan. Jadi orang nak makan nasi berhenti. Tengok. Bunyi ketik-ketak. Pakai kasut getuh. Kita orang ada. Okay, pakai kasut senyak. Ketuh. Ikutlah jenama gambo dia. Oh, pakai selipar Jepun takut nampak zuhud lah. Jok bunyi kelepak-kelepak. Mengecik air pahta belakang. Jadi nampak zuhud sangat nama. Lagu tu. Jadi pakai sesuai dengan kita retina. Molek pakai kasut daripada pakai selipar. Sebab kaki itu aurat. Dah kita pakai kasut, tutup dah. Dah tak pakai stocking. Asalnya kena pakai stocking. Kau boleh buka. Berada masalah kita, muka dengan tangan. Muka dengan tangan boleh buka. Nama. Tak wajib tutup lah. Maknanya kalau kita buka muka dan tangan, tak berdosa hukum dia. Situ kita sudah menutup aurat yang sempurna. Muka dengan tangan. Tapi nak dapat hak kelebihan lagi, tak apalah. Hak tutup je lebak apa, hitam, gelap, gelemak, tepuh, mari-mari hak tu, tak apalah. Hak tu kelebihan. Nak dapat pahala sunat. Tak apa, kita jaga hak jangan buat jadi haram ya. Tak apa dah, kita orang-orang biasa, orang-orang kampung ni. Nama, jaga muka, tangan ya. Hak tu pun alhamdulillah dah. Kaki kena pakai stocking. Stocking bola ke, stocking apa dia terpulih kepada kita. Nah, ni mokcik, gatih basikal, selok sisi. Nama. Tak ada masalah. Mu'aji gatih basikal lagu tu. Nih, jangan. Nak pergi ke tandah. Belih-belih hunyuannya. Akad dah kain. Siapa dia? Bini tu email. Allah Rabbi. Berat lagu tu. Nih. Ah, ada salah? Ada salah? Aha. Ha. 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 Gini. Kalau kita dengar semaya rasa super terketuk lah. Nama. Gedah. Ai longgar rasa. Ai itu pit dah. Ai. Ngone. Nama. Bau dak bunyi dak. Tidak wajib berhenti semaya teruskan sembahyang. Kerana ada hadis Nabi ni, Nabi kata setiap kali kita nak semaya setan akan pergi duduk sebelah ke punggung kita. Tangan kita rokok isi. Kita kesuai. Sudah. Terketuk kau dia. Ada. Sebab tu Nabi kata, jangan kamu keluar sehinggalah kamu bau ataupun bunyi. Bunyi. Tep. Tak yakin lagi ambo. Bunyi. Tep. Kain terkakak lagu tu tu. No. Tak ngaku lagi. Ha tu napa sangat ni. Kalau tak bunyi dan tak bau. Ni kelar dah dalam masjid. Tak ekat buat gini kami tu. Tak yang kawak kelar dah. Tak ngaku lagi. Amor dok. Dok. Tu setel belakang. Setel apa? Yakin lah tu. Ni terketuk yakin. Kalau lagu tu hukum dia teruskan sembahyang. Tak usah peduli lah. Tak usah peduli. Ya nah. Biasa kadang-kadang angin yang main dalam perut ya. Biar banyak kali kau. 8 kali, 100 kali kau. Nama. Nah. Yang angin dalam perut. Kadang-kadang dia main pulah lah je. Ilai lagu tu. Nama. Ya jangan siapa keluar saja. Kok depan, kok belakang. Nama, oh, tino kaya ada ketuk ke depan. Nama, teh kok belakang, ya glosor ke depan. Biop. Nama, terakak kain. Tak apa, tak ada. Batal tu. Kalau, seru. Oh, tak apa. Seru tu settle, ganggu yang settle.
Sebab tu kalau benda lagu tu jangan layak sangat. Terus ke baca kita semaya dengan khusyuk tak secara dia. Eh, lainlah kalau terketuk jelas bunyi tup. Okey, hak tu kena berhenti lah. Haram dah. Haram berhenti. Haram duduk semaya. Kerana semaya dengan tak ada semaya ni hukum dia bermain dengan ibadat. Haram dosa. Tak usah duduk malu kat orang lah. Dan sunat kita kalau keluar daripada semaya, terbatal kau kita ambil kain kau, kan kau tutup ni. Bukan sebab bau. Sebab nak tutup orang. Ada ulama kata tu juga kita letak gini, nak kata kita ni darah gigi. Darah gigi kan batal lah darah. Kan najis. Maka kita tutup gini. Kalau kita tutup lagu tu, bahasa kakak ni ni, bahasa pecah daun. Jadi orang ngata kita. Jadi boleh kita buat benda-benda yang menyebabkan orang tak ngata. Orang kata kali dia nak mutah kali. Jadi orang tak ngata lah kita. Tengok semaya, tengok Islam jaga. Tengok semaya pun jangan jaga hati orang, jangan ngata kita. Luar semaya lagi-lagi lah kena jaga. Jangan buat perbuatan yang menyebabkan orang kecek mengenai begitu ni. Ada soalan? Nak kira kau nak? Gini, rapat tak rapat ni moleknya biar belaga bahu. Ingat, oh ni satu sikap dia panggil sikap atau peperangan. Kita mari semaya Jumaah. Kita ingat kita lah ni nak mari masjid semaya Jumaah. Apabila semaya Jumaah kena berepek. Kenapa? Ada orang ni jauh awal panah wajib. Ada setengah tu nyapas sejadah dia baru klik Mekah kan. Janganlah kau orang jerit sejadah dia. Ni keling. Tengok semaya keling. Jerit sejadah dia orang nak berapak. Dia nak suruh luah sejadah dia tak siwi orang jerit. Ada juga perangai. Eh nak semaya luah-luah lagu tu semaya rumah sore. Kita kena faham semaya Jumaah ni kena berepek bahu. Islam aja tujuan mari Jumaah biasa tu bahu. Gapo tujuan serta bahu kita boleh rasa saing kita demek, kau panah, kau ketar tak makan. Kalau kita duduk lagu ni, dia ketar. Allah sianya. Kalau kita satu Allah napuk sianya, pocik ni ketar dah dia. Biar ada rasa perasaan orang. Tu tujuan semaya Jumaah. Ni duk jauh seka. Maka kalau lebih cukup sorang. Beza tu jarak tu cukup sorang putus sah. Putus sah ni. Tapi kalau tak cukup sorang macam ruan ni ah. Tak cukup sorang dia. Kau ada orang mak siap sana ndaklah. Maka lebih kurang gitu. Tu tak putus sah lagi. Cuma kurang afdal. Afdalnya perapak lagi nah. Mau itu. Ada orang. Gini. Dalam sah ini afdalnya sebelah kanan. Cara penusuh tengok nah, cara buat sah. Orang nombor satu belakang tu imam. Lepas pada belakang tu imam cenderung kepada sebelah kanan. Kalau kita semaya sah belakang gini lah. Kalau sah sebelah alik kiri, payuhlah jadi kena alik kiri nah. Contohnya sah kat ni. Sebelah alik kanan. Lepas tu alik kiri. Alik kanan banyak sikit alik kiri. Banyak alik kanan alik kiri. Jangan bahaya alik kanan lagu ni. Alik kanan saja sebab afdal sebelah kanan. Memang tapi kena alik kiri juga. Nampak? Contohnya dua orang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Empat orang sebelah kanan, tiga orang sebelah kiri. Nampak? Biar ada balance. Cuma berat alih, berat sebelah kanan. Tu cara kedudukan sah yang afdal. Start, jangan start dinding tu. Oh, dia minat dinding. Tak tahu anak boleh dinding. Duk tepek di dinding tu. Lagu mana mudah nak stok barang dia, sekuk dia, lah, underwear dia, bimbo-bimbo, celah tu. Orang tua, no, no. Si macam-macam jenis minat. Duduk tengah ni, tengah-tengah. Lepas pada tak email betul. Tu cara buat sah. Kalau sah, tu makmum tina belakang eh. Kalau hok ni tak nak rasa gano kena alik. Hok paling dekat hok ni, hok ni paling afdal sekali. Kalau contohnya masjid ni. Okey, hok dekat dinding ni semua afdal belakang. Paling afdal sekali. Sah depan. Jadi yang start sebelah kanan lah, sebelah. Sebelah bawah kipas tu kau apa, sebelah nyelo, sebelah pintu tak tahu macam-macam. Nak semaya ke? Apa dah sebelah pintu semua mudah nak kecing. Nanti dulu nak terkecing. Jadi minak pintu beranak celah nyelo, jadi tahu pelik-pelik. Itu budaya kita ni. Sama cara kedudukan dia. Start belakang tu imam, berat sebelah kanan. Lepas tu ke kiri. So kedua pula, start belakang tu imam, sebelah kanan, berat sebelah kiri. So ketiga, start sebelah. Sama lagu tu ni. Siapa penuh dulu sah baru boleh buat sah seluruhnya. Kalau sah pertama tak penuh lagi jangan buat sah kedua. Sah kedua tu buat sia-sia, tak ada pahala sah. Kalau sah pertama tak siap lagi. Dia kena siap dulu sah pertama. Ada sahabat Nabi tengok semaya.
Soh tak ada lagi dua. Dia muka Nabi rokok, Allahu Akbar. Dia naik lakuh, Allahu Akbar. Muka pitu, Allahu Akbar. Betul. Lepas tu lepas pada semaya, selu-selu lah dia jalan masuk ke soh. Nabi lepas pada semaya, Nabi tanya, siapa dia akak takbir depan muka pitu? Nabi kata, dia kata, ya Rasulullah sambung. Rasulullah ni antara mukjizat dia boleh tengok sebelah belakang, supaya tengok sebelah depan. Saya ya Rasulullah. Rasulullah kata, mudah-mudahan jangan ulang lagi, mudah-mudahan Tuhan tambah bersungguh kamu mari semaya jemaah. Jangan ulang. Ulama kata ada kata batal semaya. Tapi mazhab Syafi'i kata jangan ulang sini, makruh perbuatan lagu ni. Berarti jalan gi ke soh. Sekalipun terlepas rakaat, biar terlepas rakaat. Mari di soh lebih afdal daripada akad takbir dapat rakaat, tapi bucun lagi daripada soh. Kita pergi dulu masuk rekat. Biarlah lepas depan rekat misalnya. No. Kita pergi duduk kat soh. Kat takbir. Khatul Nabi suruh. Jadi kalau ada anak-anak apa semua kita tak ada nak ngajar dia umur. Hajuk mari sini. Kimaiden kita boleh hajuk dia suruh bawa. Ne, suruh bawa plastik, suruh bawa gapo. Jadi mari dia hajuk. No. Kata, mana mau jadi ngigar bawa. Oh. Maiden pitih banyak mana lebih habis pitih. Dia kata mari ngaji atap bila-bila. Mak tak ada nak cara kata. Mak sendiri pun tak lepas lah ni. Asyhadu Allah kok mana tak tahu kok mana. Tak ada nak ajar. Jadi mari pakat mengaji belaka. Sebenarnya rengeng dah pepek kita. Sebab tu penting majlis ilmu ni kita tak mampu nak ajar rumah. Nak lepas dosa tu kita ajar. Lepas kita nak kerah lagu tu. Kita ajak dia mari main ngaji juga sopong kamu. Ha, lepas dah kita. Oh. Lepas tu bila-bila dia mari diri lah kata. Cakap mak nak gendong semacam kata. Mari pandai-pandai sendiri lah. Mari deng boleh pergi sendiri kata. Mak ajar sekali lah. Lalu ni pandai dah pergi sendiri. Ah, tempat ngaji buat lagu tu pula. Eh. Dia tak si mari buat kerah pala. Kita ajar dah. Kita ajak dah. Nyawak kerah pala juga. Usaha sikit. Oh, usaha sikit. Tak wajib lah. Dia tak dengar juga kita sunat lah. Sunat suruh pula. Sunat suruh. Ah, ada soalan lagi. Break. Kita puasa lah. Mari darah. Kena qada balik. Kerana masuk dalam puasa ketika haid. Cuma buat apa kita puasa? Sebab amal sekor dia bertidak. Itu puasa. Ya sebab apabila standard adat kita mari 7 hari, kita 7 hari kita mandi. Apa bulan ni yang nak mari 9 pun nak mari juga. Kita mana tahu. Berarti kita puasa dalam hid lah tu. Kena qada, kena qada ne, kena qada semua. Qada puasa saja semaya tak payah qada ne. Jadi hangpa nak oyak nak oyak kata peringatan minggu depan tak ada kelas hangpa. Hangpa lah tak boleh mari sebab hangpa kena pergi Kuala Lumpur. Hangpa musim nikah. Musim nikah bukan hamba, musim nikah adik nikah. Namo jadi kena pergi Kuala Lumpur, kena hari Khamis pula. Jadi minta maaf deh, mungkin Ustaz Imam ada nak buat gantinya. Namo oyak awal-awal lagi takut mari mucung. Tunggu lama. Tak royak kata tak ada kelas mucung. Tak boleh pahala dah ingat. Kalau kita pergi maiden, gigi tutup maiden, tak boleh pahala. Tapi kalau kita pergi mari ngaji, duk tunggu mucung mulut-mulut. Oh, boleh pahala kita tunggu. Tak apa. Itu beza majlis ilmu. Masya Allah. Tunggu saja ya. Tak hadir lagi. Ngaji lagi. Duduk saja dalam majlis. Tak payah pun boleh pahala. Duh. Kita mari hari ini contohnya. Tahu. Sedap dah tapi tahu. Gapa dia ngajar? Tak tahu. Sudah. Tak apa. Boleh pahala dah. Jangan bimbang dari sudut pahala. Payah boleh ilmu lain pula. Boleh ilmu pula lagi. Tahu. Jadi nak ayat tu dah. Ayat lalu kutu email tu. Sebab lo ni tak tahulah. Banyak kerja Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma ikhtim lana wa sallim khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amba nak show suruh baca buku mengenai ini. Buku ni Al-Hijab. Buku ni kecek mengenai aurat wanita. Neh, aurat wanita, hukum hakim. Bab aurat neh, pembahasan dia masya-Allah dalam mazhab kita. Show sajalah buku. Kayak banyak kita nak baca, pada nak baca. Ada so kita nak saja baca reka-reka. Kau pandai baca lah, kau tak pandai baca tak boleh baca.